sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor, kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebetulnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk udah, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya. Kita pasti buka, nggak ada yang kami tutupin. Kenapa? Ya, terlepas dari motivasinya, tapi kan tadi pasal 340 kan berarti masuk berencananya itu. Nah itu yang menurut saya, udahlah itu tidak bisa toleransi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.